Ada seorang musafir melintasi perjalanan jauh di tengah padang pasir yang tandus, panas, menggunakan kudanya. Wah, udah capek, udah ngantuk, lapar pula, haus. Tapi ngantuknya 6 menit itu sudah tinggal apa? Tinggal 3 watt. Enggak usah suap ini, ya kalau 3 watt. Mau minum udah gak kuat ini, mau makan udah gak bisa bergerak, dalam arti udah pokoknya tidur dulu. Betul, sampai di tempat yang agak aman dia turun langsung mimpi, gak tidur. Artinya sudah waktu dia betul sudah tidur dia, jempos gitu ya, sakit angin lelah dan ngantuknya dia, gak tidur langsung mimpi, pulas tidurnya ya. Begitu dia terbang dengan anda semua, apa yang terjadi? Dia terbang nenggorokannya kayak kering banget ini, udah apa lagu keroncongannya keras sekali, gitu ya, maaf ya, terbiasa. Wah, dia semangat saatnya makan. Kanan, kiri, sampai kanan kiri, ke belakang, atas tak mungkin, atas tak mungkin, bawah ya tak mungkin. Tetapi dia seperti hilang di telan bumi, kudanya. Alamat sudah. Di tengah padang pasir seperti ini, tidak ada makan minum, tidak ada kuda, nunggu mati sudah. Dan laparnya luar biasa. Ya. Udah nahan tenggorokan, nahan perutnya dan kayak putus asa gitu. Pada puncak-puncak putus asaannya tiba-tiba kudanya meringki. Ketawa. Mainkan ghostnya ternyata. Gitu ya kan? Ketawa dia. Dia usap-usap ke mata, enggak percaya waktu dia tadi itu bukan hanya melihat, dia ke depan jalan sedikit, ke kiri jalan sedikit, kanan belakang gak ada, tiba-tiba muncul sendiri seperti muncul dari dalam bumi. Itu bahasa senang gak dia? Senang. Dia bilang apa? Syukran Allah, Alhamdulillah, anta abdi wa ana rabbuka. Apa artinya? Terima kasih Allah, engkau hambaku ya Allah, aku Tuhanmu nih. Ngomong gitu dia, salah. Memang salah. Orang kalau senang kadang-kadang ngomongnya salah, betul gak? Saking senangnya, masya Allah itu hambanya, dia tuh Tuhannya Allah. Itu gak ada ralat, tidak ada ralatnya. Memang begitu ceritanya. Menunjukkan begitu senangnya orang itu sampai dia lupanya teman masa Allah itu hamba ya, dia Tuhannya Allah. Nah, itu saking senangnya dia, itu gambarannya. Terus apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah lebih gembira dari orang tadi. Allah lebih gembira dari orang tadi kalau didatangi oleh hambanya bertobat bahwa dosa sepenuh langit. Tahu lagi gak? Dosanya sepenuh langit, bertobat kepada Allah, senang